ceritanya tuh sebenarnya gini, Mbak Fena tuh memang benar-benar habis endorse, kan? Itu datang bawa makanan lah gitu kan. Terus dia bilang, nah itulah mungkin itu semuanya memang Allah sudah atur ya. Jadi Mbak Fena bilang, ya udah kamu kesini aja. Bet, dia bilang, pikiran tuh kesini, kesini. Aku langsung naik ke atas. Begitu pas buka lift, oh, ya, sudah lah. Eh yo, kenalin. Udah kan, so, Mama di mana sih nak? Mama di bawah deh kayaknya. Oh yaudah deh, jadi ke bawah deh. Jangan kamu duduk aja sini. Biar aku yang suruh Mama ke atas. Nah udah dari situ ke atas udah. Terus akhirnya kita pergilah bertiga, nonton. Nontonnya bertiga, makannya bertiga. Nah habis nonton, aku karaoke sama Feli tapi di rumah. Maksudnya ya. Bertiga sama Atala juga. Oh bertiga sama Atala juga. Cuma pas Atala lagi istirahat ya, terus tiba-tiba si aku ngomong apa sih? Jadi gini, pas sudah akhir itu udah lagi ini, terus Atala kan masuk kamar. Terus aku bilang, terus Mbak Fena kan masih nyanyi tuh, pas habis duduk tuh. Jadi ngebayangin saya. Habis duduk, peganglah tangannya gitu kan. Terus aku, tapi bukan yang ini ya, maksudnya tuh ya cuma megang aja sih gitu kan. Terus aku bilang, aku boleh ngomong gak sesuatu? Terus, ya saya nggak ada jawab apa-apa. Terus bilang, boleh nggak kalau untuk saat ini aku anggap kamu orang yang spesial dalam hidup aku? Ah, langsung bilang seperti itu. Iya, terus tapi maksudnya masih yang nggak ada reaksi apa-apa, langsung lah terus reaksi apa? Gimana jawabannya? Gimana Pak? Ditembaknya waktu gini satu lihat serius karena kan memang berita tentang Mas Kuli ini tentang Abi. Tentang Abi ini kan memang banyak negatif ya. Dan aku tuh memang orang yang sangat susah, makanya sampai 8 tahun sendiri, karena aku orang yang sangat picky, sangat selektif. Tapi aku memang selalu berdoa sih. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen banget punya jodoh di tahun ini. Karena saya udah kayaknya kalau selalu sendiri lama juga yang berjodoh lumayan lama. Saya pengen yang bisa menjadi iman yang baik, saya pengen orang yang hatinya baik, yang sayang tuh sayang benar sama saya, sama anak-anak saya. Nah, jadi waktu dia ngomong gitu saya anggap ini modus gitu. Sama lah seperti orang-orang yang sebelumnya yang dengan berbagai macam cara. Kalau saya liatin dulu, yang dulu tajam saya liatin dari atas sampai ke bawah, sampai dia sampai kikuk sendiri, sampai dia bilang apa sih? Ya bukan ini. Sampai dia udah. Yang ini kan kita, saya udah ngomong. Tapi gini deh, saya kan takut merusak persahabatan ini kan. Kalau emang kamu masih gimana, anggap omongan aku tadi intinya itu lah. Gak usah dipikirin, mau jauh-jauh. Anggap ya aku ini ya orang kamu, sahabat kamu, saudara kamu. Yang kita bisa share apa aja sih, bukan itu kan. Terus, tapi kalau ditanya serius ya aku serius. Jadi aku udah ngomong gitu. Bilang sampai kamu menemukan. Enggak, itu belum. Malam itu belum. Malam itu belum. Jadi malam itu belum. Jadi malam itu aku bilang gini. Pokoknya agak ngomong tadi itu untuk mensul lah. Tapi aku balik ke topiknya lagi gitu. Bilang ya kalau memang ditanya serius aku serius. Tapi kan bahasanya cerita panjang lah. Ya pokoknya kalau saya itu dalam hubungan sih seperti ini dijabarkan. Ya, dijabarkan tuh bahwa bukan hanya seorang suami tapi maksudnya dia menjadi misalnya seorang imam, seorang leader yang bisa karena beliau ini kan udah ya mungkin segala apa yang beliau inginkan kan sudah dicapai dan nanti gitu ya. Jadi pengen kalau satu waktu ini dapat pasangan sih yang benar-benar layak, jadi yang pasangan ini lah yang keluarga itu dan setelah itu ini sih saya singkat cerita aja gitu ya. Besoknya saya itu WhatsApp makanya terus yang jawabannya dingin banget gitu. Kayak nggak biasa nih gitu. Pas saya bilang salah dari tadi malam sama ngomong gini kan kecepatan gitu ya. Saya bilang tapi ya udah saya sih nggak punya rasa kabur juga cuma saya ada gitu. Nah sorenya tuh kita sempat teleponan lagi sempat ada yang bahas apa gitu ya satu topik pembicaraan, disitu saya ngomongin kedua kalinya. Maaf, saya kalau boleh bicara lagi mengenai tadi malam. Jadi sekali lagi saya mau ngomong, saya mau ngomong lagi sengaja. Bahwa
benar-benar kamu please banget. Kamu ngomong gitu, saya ngomong please banget. Please kamu lupa, please ngomong seperti ini. Pokoknya mulai detik ini, anggap saya, itu saya ulang dua kali. Mulai detik ini saya anggap saya ini sebagai teman saudara, sahabat kamu. Apa aja deh yang kamu, pokoknya kita bisa share apa aja. Dan aku doain, someday kamu ketemu orang yang bisa membuat kamu, aku selalu doain. Terdapat jawaban itu, nah itu karena dia bisa ngomong kayak gitu, aku langsung berubah nih. Terus habis itu aku mikir, wah ini orang gak egois nih, ini orang pengertian. Terus habis itu kita ketemu pas waktunya sholat. Nah pas waktunya sholat, kan memang kalau Adi ini selalu sholat kan. Nah, aku coba, yaudah kita bareng deh sholat, aku ngikut kan, dia jadi imamnya. Terus pas jadi imamnya aku kaget, tuh kok tasbihnya bagus banget, doa-doanya baru aku kaget. Terus orangnya kayak bertato, terus cerita hidupnya kayaknya, waduh serem kan gitu. Tapi kok beda gitu. Nah terus berjalannya waktu, dia sama Fania sayang banget. Misalkan Fania minta apa, ya aku tau lah keadaan kayak di saat ini ya. Tapi dengan keadaan yang kayak gini dia masih ada-adain buat Fania. Dia minta ini, minta itu, pokoknya Fania. Ya pokoknya dia sayang sama Fania. Mungkin itu juga yang membuat aku, selama kita ngobrol juga kita komunikasinya bagus, dia punya sense of humor yang bagus. Terus aku juga ngeliat, aku belum pernah sih, maksudnya ngerasa hal kayak gini setelah berapa puluh tahun. Ya mungkin karena itu, mungkin juga Allah menggerakkan ya. Menggerakkan, mungkin kan waktu aku divorce, aku juga pernah dilabelin jelek gitu ya. Tapi yang menolong aku kan Fania. Sooner or later orang juga ngeliat bagaimana aku tidak seperti yang diberitakan. Nah, Ferry ini kayaknya posisinya sama aku dulu. Diberitakan yang gak bagus, tapi yang menolong dia bukan dia membela diri. Yang menolong dia tiba-tiba Allah menggerakkan hati aku untuk support dia. Jadi